ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بيت الدار رحمه الله وله الحمد لرحمته لكثير الله سبحانه وتعالى. Syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berada di awal Zulhijjah, dan 3 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Cumanya tahun ni kita rasa raya puasa terkejut, raya haji ni kita pun jadi terkejut juga. Wukuf hari Jumaat, raya hari Ahad, jadi terkejut juga. Jadi yang nak berpuasa tu jadi dia jadi confused. Kita nak puasa hari Arafah, hari Jumaat tu ke ataupun hari Sabtu, sebab kita raya hari Ahad. Ha. Jadi mudahnya kita ikut Malaysia, ikut pemerintah. Pemerintah Malaysia kata raya hari Ahad, mana wukuf hari Sabtu. Jadi 9 akhir bulan tu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah juga sunat puasa. Hari Tarwiyah hari sunat puasa juga lah. Sebab kalau ikut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ke-8 hari Tarwiyah, para jemaah haji daripada Mekah dia akan pergi ke Mina. Dia pergi ke Mina, duduk situ. Besoknya baru dia pergi ke Arafah hari ke-9. Itu sirah dia. Tapi yang kita buat sekarang, kalau dia ingin tak buat haji, pengalaman saya, orang lain saya tak tahu. Kita akan pergi hanya pada 9 hari bulan sahaja berwukuf di Arafah. Pada hari ke-8 tu kita tak ambil sunnah berada di Mina. Tak masuk eh? Dengar tak? Masuk. Kemudian pergi Muzdalifah, patah balik ke Mina. Itu ke asal eh? Mekah pergi ke Mina, Mina pergi Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah balik semula ke Mina untuk mabik melontar. Jadi pada hari Tarwiyah itu sebenarnya sunat dah puasa. Nak puasa eh. Jadi kita 8 bulan Tarwiyah, iaitu lebih kurang Jumaat tu lah. Maknanya kalau tak tepat kita punya hari Arafah hari Sabtu, maka kita puasa Tarwiyah hari Jumaat tu selamat lah. Dan paling selamat lagi kalau kita puasa hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu. Ambil 3 hari. Yang mana dah ambil daripada awal 1 Zulhijjah tu, tahniah dan syabas lah. Kerana Allah bagi kekuatan. Kita tak sama antara satu sama lain. Kita kadang kita rajin puasa, kita malas baca Quran. Ada yang rajin baca Quran, dia malas sembahyang sunat. Ada rajin sembahyang sunat, malas baca Quran. Ada yang malas semua, pun ada. Sembahyang sunat pun dah, puasa pun dah. Tak ada apa dia. Lagi-lagi dalam keadaan confused macam tu, mana satu betul nak buat, nak niat puasa Arafah, maka kita ikut di mana kita berada lah. Mudah gitu je. Bila declare oleh pemerintah dalam bab ni, kita ikut aje lah. Macam kita duduk bersahur di apa, di Tasik Kesuma, sahur puasa. Lepas tu betul ada tugas dua ke Sabah. Kita berbuka lebih kurang pukul 6 lebih kan. Berbuka ikut Sabah lah. Ya, ikut Semenanjung. Ataupun apa, sahur di Sabah. Mari sini pukul 7:30 baru berbuka. Oh, jen.
Ini kena ikut sini, kita boleh ikut sana. Di mana kita berada pada waktu itu. Pada waktu itu, right? Jadi kalau kita pergi ke Sabah, maka berbuka waktu Sabah lah. Walaupun kita bersahur waktu semenanjung. Kalau kita bersahur waktu Sabah, mari sini berbuka waktu semenanjung. Biarlah lambat pun macam mana. Terpaksalah kena, kena ikut. Gitu kaedah dia, right? Jadi yang telah pergi menunaikan ibadah haji, alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur, sa'i yang masykur, zambah mafur, tijarat al-tabur. Itu empat benda yang kita doakan untuk orang yang dapat menunaikan haji. Yang tak dapat menunaikan haji, pergi umrah, tak apa dulu, sementara pada pandangan yang agak syaz pada saya, salah lah. Iaitu bila Allah sebut wa'atimul hajja wal umrah ta'lillah, tunaikan olehmu haji dan juga umrah. Atimul hajja wal umrah ta'. Jadi dia kata kalau Allah suruh buat haji dan juga umrah, maka kita tak boleh buat umrah selagi tak buat haji. Sebab ayat tu Allah susuh wa'atimul hajja dulu. Dia kata kena ikut tertib, kena pergi haji baru pergi umrah. Itu pandangan yang salah. Jadi mana-mana kemampuan untuk sampai ke sana, sama ada haji atau umrah, terserahlah. Siapa yang nak buat haji, silakan. Buat umrah pun, silakan. Baik. Yang kedua, dalam syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala nikmat yang Allah berikan, kita minta juga sekali lagi supaya kita upgrade, tambah standard takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang lain. Saya dah pesan banyak kali juga lah di tempat-tempat yang lain supaya takwa kita ni biar berbeza dengan orang yang tak datang ke masjid, ke surau, yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang pilihan tu, banggalah. Bukan berbangga dengan orang tapi bangga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah pilih kita untuk berada dalam rumah dia. Bagaimana kita rasa bangga kalau kita duduk dalam istana, kita duduk dalam apa, kediaman menteri, rasa bangga dan seronok. Maka begitulah apabila Allah memilih kita, rasa bangga dan seronoklah apabila kamu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di rumah dia sebilang masa macam ini. Maka ucap syukur, alhamdulillah ya Allah, engkau pilih aku. Maka bila Allah telah pilih kita, biarlah kita beza sedikit daripada orang biasa. Orang biasa kalau dia apa ni, kecil berdiri, orang surau masjid tak boleh dah kecil berdiri. Kena ubah lah. Kecil berlari ke, menari. Kena duduk lah. Sebab untuk upgrade takwa ini ialah buat yang sunnah, tinggal yang makruh. Kalau buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, itu basic takwa. Itu basic. Tapi bila nak upgrade, buat yang sunnah, tinggal yang makruh. Itu dia, barulah kita mencapai darjah takwa yang sebaik-baik, setinggi-tinggi. Carilah mana-mana sunnah yang belum kita buat, kita buat. Sunnah muda, pakai ridah, pakai serban, jubah, gamis. Baju gamis yang pakai lutut tu, yang dulu biasa pakai oleh abang-abang tabligh kita, itu ialah pakaian sunnah, kan? Pakaian sunnah, kain sugi, apa lagi, amalan masuk kaki kanan tempat baik, keluar ke kiri, masuk kaki kiri tempat tak elok, itu amalan biasa, kena buat. Dan cuba tinggalkan yang makruh. Yang makruh ni payah juga nak tinggal. Payah nak tinggal rokok, payah nak tinggal apa ni, budu, payah nak tinggal belacan, payah nak tinggal cincaluk, payah nak tinggal jerit, kedah, jengkol dan seangkatan dengannya. Itu payah nak tinggal. Sebab kita ni biasa kita akan cari ulang-ulang itu untuk menambah selera makan. Tambah lagi selera. Nabi SAW tak nak bagi kita selera. Supaya kita makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Nabi sikit je makan. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Ada makan apa ni? Ada. Kau tak ada? Sikit-sikit makan. Memang. Dia gitu kat dia. Jadi cuba dengan hak makruh. Terutama sekali apabila kita berhadapan dengan orang ramai. Apabila orang ramai, cuba jaga benda-benda yang makruh yang macam tu.
supaya kita upgrade kita punya standard takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita Allah pilih dah ni. Kita ni kita macam ahli dah, ahli taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Majlisul ilmi raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu taman syurga. Siapa duduk dalam taman syurga maka dia ahli. Ahli taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ahli taman syurga, jaga betul perlakuan sebagai ahli. Ahli taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit-sikit kita akan ubah-ubah. Lama-lama kita akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang alim dulu, orang yang abid, alim lagi abid, dia hidup dia tak nak lama. Kita hidup tak nak lama. Hidup dia sependek ya. Sebab apa? Sebab tak tahan juga dia nak sabar dalam taat. Sabar daripada nak buat maksiat, tak sabar. Tak tahan juga dia nak sabar, tak tahan lagi. Maka kalau dia mati pada ketika dia sedang taat, alhamdulillah. Tapi kalau dia mati ketika dia dalam keadaan maksiat, wa na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, mana-mana yang apa dapat berkorban, korbanlah pada tahun ni, sama ada dalam negeri ataupun luar negeri, walaupun tidak afdal di luar negeri. Sekiranya tak mampu pada hari yang ketiga, hari ketiga kan, 11, 12. Hari ketiga, 11, 12. Hari pertama 10, hari kedua 11, hari kedua, ketiga, hari kedua ialah hari ketiga ialah 12. Jadi kalau tak mampu pada hari itu, yang hanya ada adalah sedikit saja apa ni belanja yang boleh kita beli unggas. Maka kata Ibn Abbas, bolehlah kita berkorban dengan unggas. Asalnya korban ini hanya bahimatul an'am sahaja, iaitu binatang yang berkaki empat sahaja. Tapi syarat binatang berkaki empat pula bukan binatang wahush, binatang liar tak boleh. Dia kena bahimatul an'am, binatang yang an'am ni yang jinak untuk dibela. Unta, kerbau, lembu, bebiri, kibas, kambing. Adapun yang kaki empat yang lain seperti kijang, rusa, tak boleh dijadikan korban. Sebab dia dikira binatang wahush, binatang dia lagi. Buat sementara ni, yang akan datang kita tak tahulah, takut semua dah boleh bela kijang, rusa. Buka je dekat rumah kita, rusa, pusat-pusat. Lalu kita dah rusa, banyak sangat rusa. Boleh jadi ketika itu fatwa membenarkan untuk kita berkorban menggunakan rusa ataupun kijang. Sekarang dia binatang liar, masih lagi binatang liar, nak bela pun susah, nak kena ada lesen, bagai-bagai ni eh. Jadi Ibn Abbas kata, kalau kita memang tak ada belanja, maka dibenarkan untuk menyembelih unggas. Unggas ni seperti angsa, itik, ayam, burung, boleh. Itu pandangan Ibn Abbas, bukan mazhab. Ibn Abbas ni siapa? Sahabat Nabi dan saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, waruh Nabi. Sebab apa? Sebab dia kata untuk ariqatud dam, untuk tengok darah yang mengalir pada hari korban. Tapi janganlah sini pangkat buat semua hitik. Tak ada lah makan lembu. Kata mana ni? Ikhwan, tak ada tahun ni. Hitik berlaku. Saya kau seorang. Oh, tak jadi ya. Itu bagi orang yang tak mampu langsung. Tak mampu langsung, hanya ada sekadar itu sahaja. Maka boleh dibenarkan dengan bersyarat. Ya. Sebabnya nak tengok kepada pengorbanan. Dan yang keempat, siapa yang berkorban ataupun yang tidak korban, hadirlah ke tempat korban. Jangan duduk tengok TV kat rumah, tak tengok cerita mak kilau lah, bergampuk lah kat rumah. Korban, pergi dulu tengok. Bawa pisau, tolong potong, tolong cincang, tolong apa yang boleh dibantu. Jangan duduk tunjuk pisau saja. Banyaknya hak jenis kilas siku pegang pisau. Pisau ambul, tajam, oh. 500 bila anak beli di Jerman. Tak payah seholah bisa membuat 300, 500 kalau malah. Ni kilas siku cik. Macam cikgu usah pencik. Saya okok, buat bisa. Potong lagi yang bodoh. Mata ramah tu. Nah, lepas tu minta sekilo setengah kau beli. Tolong tak? Nak apa sebab kita nak korban. Nak tengok pengaliran darah. Walaupun kita tak mampu. Tu keadaan dia, right? Jadi insyaAllah mudah-mudahan yang korban taqabban minna, Allah terima korban kita semua insyaAllah mudah-mudahan. Dan mana yang dapat
haji, alhamdulillah, mudah-mudahan juga mabrur. Baik, kita tengok mawa'iz al-bari'ah gitu sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi'ulumihi fi dharain thumma amina al-fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pengajaran yang ke 34 36 muka buku muka surat 58 pengajaran yang ke-36 berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, aku lihat akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Quran al-Azim, maka aku pilih daripadanya 12 kalimah, aku surat akan dia pada kertas dan aku gantung akan dia pada leherku. Bermula aku tilik kepadanya pada tiap-tiap hari 3 kali. Ini pandangan Ka'ab al-Ahbab radhiyallahu anhu. Aku lihat akan Taurat, dan Taurat diambil, dan Injil diambil, dan Zabur diambil, dan Al-Quranul Karim, maka aku pilih daripadanya 12 kalimah. Maknanya daripada 4 kitab Samawi tadi, dia pilih ada 12 kalimah. Aku surat akan dia. Surat ni aku tulis. Surat aku tulis pada kertas dan aku gantung akan dia pada leherku. Gantung pada leher. Bermula aku tilik kepadanya pada tiap-tiap hari 3 kali. Maknanya dia gantung tu untuk dia tengok apa tu kalimah yang masyhur ataupun kalimah yang bermanfaat itu. Pertama, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau takut akan luput rezekimu selama perbendaharaanku itu penuh, maka bahawasanya perbendaharaanku itu tiada habis dan tiada kurang selama-lamanya. Jangan kita tengok rezeki Allah tu sempit. Ha, gantung yang mula-mula, maknanya tulisan yang pertama aku tulis itu ialah berkaitan dengan rezeki. Jangan sempitkan rezeki kita dengan gaji. Gaji sebahagian daripada rezeki. Anak sihat sebahagian daripada rezeki. Kawan yang baik soleh sebahagian daripada rezeki. Jangan kita kata rezeki ni duit saja, tak. Berapa ramai yang ada duit yang banyak, ada duit, banyak duit dia tapi tak bahagia pun. Ada yang ramai yang harta berkorum-korum, harta dia banyak macam korum ni, tapi Allah tak reda. Ada pemberian Allah kepada hambanya dengan rasa malu. Kita jangan rasa tengok orang yang tak sembahyang tiba-tiba ada rezeki dia murah. Orang yang tak tutup aurat rezekinya banyak. Orang menipu khianat korang juga menipu ruh rezeki. Kita kata, dia tu tak taat kepada Allah. Aku taat. Aku ahli masjid. Aku ahli surau. Tapi kenapa rezeki aku tak sama dengan mereka? Ada Allah bagi rezeki, wahai hamba ku ambil rezekilah. Rezeki aku beri kepada engkau 1,000. Maka kita terimalah gaji kita tu 1,000. Ada Allah bagi kepada dia dengan ambillah kau 5,000. Tetapi dengan murka Allah Subhanahu Wa Taala, maka namanya istidraj. Siapa yang dapat kelebihan sedangkan pada ketika itu dia sedang buat maksiat, itu namanya istidraj. Jangan kita rasa sombong. Jangan sombong. Kita rasa Allah sayang kat aku ni, aku pokal semua pendek main bola pun Allah tetap bagi rezeki kepada aku, anak-anak aku berjaya. Istidraj, ingat baik-baik. Istidraj ni maknanya Allah bagi dengan
dengan supaya kita makin susah. Nuh, gumuluh Fir'aun, gumuluh Qarun, gumuluh Haman. Waktu ke istidraklah kata. Nah, dia dah boleh kerajaan yang besar Fir'aun. Memiliki kerajaan yang cukup besar. Tak pernah demam, tak pernah sakit. Apatah lagi nak kena COVID. Sesemua pun tidak. Tak kena vaksin pun dia. Gumuluh Fir'aun. Dia rasa bangga dengan kerajaan dia. Tapi akhirnya, musnah. Qarun, kaya dia. 70 ke 100 ekor unta hanya membawa kunci sahaja. Bukan bawa harta, bawa kunci gedung. 70 ke 100 ekor unta bawa. Tapi kunci masa tu besar-besar. Padan dengan orang lah. Maksudnya seekor unta mungkin dalam 20 ke 30 kunci. Dan kalau 70 ekor unta, ataupun 100 ekor unta, darat dengan 30 kunci. Berapa? Gedung dia ada. Itu kekayaan. Tapi akhirnya musnah menyembah bumi kerana ingkar akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buat kun fayakun. Jadi rezeki jangan disempitkan. Jangan disempitkan, bahkan kita merasakan apa yang kita lakukan itu segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selagi perbendaharaan Allah itu ada dan pasti akan ada buat selama-lamanya. Perbendaharaan ini macam MOF lah. MOF. Mana buat macam mana pun duit itu akan ada. Itu macam itulah. Maka rezeki Allah Subhanahu wa taala ini, perbendaharaan Allah itu penuh dan tidak pernah kurang. Maka kamu mintalah dengan dia, kamu usahalah untuk dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bukan dapat duit, dapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat duit banyak pun, sakit memanjang, tak guna juga. Duit yang banyak tapi anak lintang bukang pun tak guna juga. Duit yang banyak tapi isteri lari malam pun tak guna juga. Tak ada rezeki. Tak. Ha, jadi, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu amat, amat luas. Itu yang pertama kata dia. Yang kedua berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahawasanya aku dengan hakmu itu yang mengasih bagimu dan dengan hakmu jadikan olehmu yang mengasih. Maksudnya sini ialah kamu kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Aku dengan hakmu itu yang mengasih bagimu. Dengan hak kau yang mengasih, aku akan kasih. In tansurullah yansurkum. Mu tolong Allah, aku tolong kamu. Tapi kita tak tolong Allah. Allah tak perlu bantuan kita. Tapi Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi kalau mu nak dikasihi, hendaklah kamu mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum, katakanlah ya Muhammad, kalau mu kasih Allah, ikutlah aku itu ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hakmu jadikan olehmu yang mengasihi, iaitu hak Allah Ta'ala menjadikan kamu kasih mengasihi di antara satu sama lain. Ketiga, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau sentosakan tipuku hingga engkau lalukan sirat al-mustaqim dan engkau lihat akan sucimu dalam syurga. Apa maksud dia? Wahai anak Adam, jangan engkau sentosakan tipuku hingga engkau lalukan siratal mustaqim. Jangan engkau rasa senang, rasa selesa menipu Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa senang, jangan rasa selesa. Sentosa tu selesa lah. Jangan engkau sentosa, mana selesa, senang tipuku menipu Allah Subhanahu wa taala hingga engkau lalu atas sirat, engkau tahu nanti bahawa kedudukan kamu di mana, kamu ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat apa tu Allah sebut yukhadi'un tu Allahu kha, Allah sebaik-baik tipu. Engkau nak menipu Allah, Allah sebaik-baik tipu. Ayat apa surah Al-Baqarah ke Ali Imran? Saya lupa, saya ingat. Ada tu?
Kalau kamu nak menipu Allah, Allah lebih awal lagi boleh tipu kamu. Ada tu kha lama tu Baqarah atau Imran awal selalu duk baca. Maknanya jangan rasa aman dengan kamu tipu Allah. Mana tipu Allah? Konon-kononnya Allah tak nampak. Orang buat maksiat, orang jahat, orang curi, dia buat terang-terang tu. Kau terang tu, kau jahat benar tu. Tidak, dia kesorok. Kau mana pun, orang rasuah. Dia kesorok. Orang lobby orang. Sebab tu panggil lobby. Sebab biasanya pergi di hotel, dia melobby di lobby. Lobby. Kononnya Allah tak nampak. Kamu tak sadar, rasa senanglah mengingat Allah tak nampak apa yang kamu buat. Inna Allaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga gugurnya daun itu tetap Allah tahu. Allah tahu gugur berapa lah daun yang gugur di kawasan surau kita, Allah Maha tahu. Kita tak tahu, kita tahu siapa je. Maknanya Allah itu Maha mengetahui. Keempat, berkata Allah Ta'ala, hai anu Adam, aku jadikan akan segala perkara semuanya itu keranamu. Aku jadikan semua yang ada ni, yang ada di alam jagat ni, keranamu. Dan aku jadikan akan dikau kerana aku. Aku jadikan semua yang ada dalam alam jagat cakrawala ni kerana kau. Matahari kerana kau, bulan kerana kau, wahai hamba-Ku. Tetapi aku jadikan engkau tu kerana aku. Kau budak aku jadikan kerana aku, kerana aku nak tengok kau ni beribadat kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku nak tengok kau ibadat kepada aku. Buat aku jadikan kau. Adapun yang lain selain daripada kau, aku jadikan kerana kau. Aku jadikan lembu sebab kau nak makan. Aku jadikan unta sebab kau nak makan. Aku jadikan ikan sebab kau nak makan. Ada orang tanya, kau Allah jadikan babi ni buat apa? Babi? Buat apa babi? Kita kata, ish, ya tak ada juga lah. Buat babi, Allah jadikan babi. Binatang yang paling tak guna sekali ialah babi ya. Anjing boleh lagi. Anjing ni boleh jadi anjing mukallaf. Anjing yang diajak untuk menangkap binatang atau untuk jaga haris, jaga rumah, jaga sawah benda, jaga kita sebagai bodyguard kita. Tapi babi tak ada. Anjing mukallaf ini anjing yang terlatih. Kalau kita ni korban ni buat lembu terlepas, lembu kita, lembu bukan lembu kandang ni, lembu hutan, lembu ladang. Jadi jangan kena tali. Lepas tu orang pula hum. Bila masa nak korban, seekor lembu 20 orang hum. Lembu begini je. Takut lembu telengok ke depan. Kalau lembu mula telengok ke depan, kaki dia kain ke belakang, baik lari. Sungguh baik lari. Memang dia berdesing telengok lah. Lepas tu cuk. Kaki dia kain dia buruk, baik lari lah. Kalau tidak, qalu inna lillah. Sungguh. Tepuk-tepuk je, jangan lembu. Ha. Takut nanti saja-saja kita nak korban, terlepas. Saya ada berlaku dah dalam kek askar dulu, terlepas. Lembu terlepas. Dia kejar orang, dia langgar tiga tan, terpecoh kepala lembu. Orang yang nak tangkap dia naik atas pokok, dia naik separuh. Lembu tak pernah sama naik atas pokok, separuh naik. Dia punya maruh naik, naik minyak. Katakanlah terlepas macam tu, kita ada anjing mukallaf. Sebut elok-elok, anjing mukallaf. Sebab apa? Sebab takut tertukar dengan mukallaf yang kita baca. Ya muqallibal qulub. Muqalliba maksudnya Allah yang membalikkan hati. Tapi kita baca ya muqallibal qulub, wahai anjing. Jangan. Huruf qaf dengan huruf kaf hampir sama. Tapi kita biasa baca doa mengikut ejaan Rumi, qasab. Betul. Siapa yang baca Quran menggunakan tulisan Rumi, makhraj dia tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ramai kita dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Sebab dia eja Bismillahirrahmanirrahim.
Maka dia boleh baca tu dengan bacaan Rumi, tak ada guru. Boleh nak baca Rumi, tapi kena betulkan dengan guru. Biar kita boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nama kita dengar? Banyak. Kalau lain pun, huruf makhraj tak kena. Sebab apa? Sebab dia baca ikut Rumi. Begitu juga huruf qaf, huruf kaf. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kalau kita baca ya muqallibal qulub, duhai anjing yang terlatih. Jauh beza tu. Nah, jadi anjing ni walaupun dia najis tapi dia ada guna. Sekurang-kurang lembu yang liar tadi kita pun kejar dia. Johnny, kejar dia. Cekak dia tangkap. Dia tangkap lembu tu, mati. Lembu tu boleh makan. Lembu yang digigit oleh anjing yang mukal. Mukal, itu anjing yang terlatih, boleh dimakan. Cumanya tempat dia gigit itu hendaklah disamak dengan air tanah sekali, 6 kali air biasa, berpandukan hadis iza walawal qalbu ina ahadukum falyaghsilu sab'a marra aw lahunna bitturab. Mana-mana gigitan anjing, dalam mana-mana jilatan anjing dalam bekas kamu, waragon ini jilat, falyaghsilu, maka wajib kamu basuh dengan 7 kali basuhan aulahuna. Salah satu di antara 7 itu ialah turab, tanah. Selut. Ha. Maka bekas anjing tadi boleh disamuk untuk dimakan. Tak apa sembelih. Tak masalah. Tetapi babi tak boleh. Babi tak boleh. Baik mana babi pun tak boleh. Baik jinuk. Ya. Tapi dia pergi kejar. Kau yang kejar lembu, kau yang tangkap lembu. Tengok mayat kita. Tak boleh makan. Baik mana babi tu? Kenapa Allah jadikan babi? Kalau macam tu teruk. Saya tanya balik. Kalau kita sekolah dulu, cikgu kelas kita buat soalan matematik. 2 campur 2 campur 2 sama dengan A 6, B 8, C 4, D 10. Mana satu yang betul? 6 kan? 2 campur 2, campur 2, campur 2. 6. 3 jawapan nanti salah. Adakah cikgu tu bodoh? Kenapa tu buat jawapan yang betul semua? Kan namanya ujian. Jadi ujian ada yang salah, ada yang betul. Jadi kita nak pilih yang betul. Allah jadikan binatang yang bernama babi sebagai ujian. Tengok kita pilih yang mana. Allah jadikan zina, Allah jadikan judi, Allah, itu semua ujian kepada hamba dia. Nak uji, nak tengok. Aku letak kau ini ada kenikmatan. Pada semua amalan dunia ni semua nikmat. Jadi aku jadikan sebagai ujian kepada kamu. Nak uji tengok kamu lepas tak lepas ujian. Tapi natijahnya, keputusannya ialah di akhirat nanti. Kalau kamu lulus ujian ni, kamu akan berbahagia di akhirat. Yang itu kekal sampai bila-bila. Itu sebab dia. Maka Allah jadikan segala yang berlaku itu ada hikmahnya. Ujian untuk kita. Kaya dengan cara kaya, susah dengan cara susah. Apa juga Allah jadikan sebagai ujian dalam kehidupan. Sebab itu aku jadikan engkau untuk aku. Tapi aku jadikan makhluk lain untuk engkau. Ha. Jadi oleh kerana kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita buat, cari redha dia. Biar redha dia kita. Makan sedap, Allah redha. Pakaian cantik, Allah redha. Kaya, Allah redha. Status pangkat tu, tasri ratu, Allah redha. Kaya mana pun Allah redha. Itu yang nak. Tapi kalau kaya, sekaya Qarun, Allah tak redha. Sekuat kerajaan Fir'aun, Allah tak redha. Pakai pakaian cantik tapi Allah tak redha. Nak buat apa? Kalau Allah tak redha, pemilik alam ni tak redha. Kalau manusia tak suka, kan tak pelik. Orang ke Sumah tak suka, saya pergi Pelangi. Pelangi tak suka, saya pergi ke Bangi. Bangi tak suka, saya balik Kelantan. Kelantan tak suka, saya pergi ke Kelantan. Tak suka, lama-lama saya mati. Saya mati, saya akan berjumpa dengan Rabbul Jalil, Allah. Saya jumpa dengan dia. Dan dalam keadaan saya berdakwah,
Tiba-tiba orang tak suka, macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disukai oleh orang Mekah. Maka dia berkata, tak apa ya Muhammad, aku tak suka ke kau, kau pergi ke Madinah, Yasrib, tengok macam mana. Maka kembangnya selepas hijrah, kembangnya Islam selepas hijrah. Di Mekah untuk betulkan akidah 13 tahun, 10 tahun di Madinah, itu perkembangan adanya syiar. Waktu bila saya dengar sembelih lembu, banyaknya buat di rumah sembelihan dan juga tempat-tempat akhah. Jarang dibuat di surau pula. Ada tapi jarang. Saya rasa satu syiar yang hilang. Satu syiar yang hilang. Minta maaf, Jais ke, Jawi ke, Jakim ke. Ini satu syiar yang hilang. Anak-anak kita, cucu kita sebagainya, takkanlah kita tengok rumah sembelihan. Dia takkan pergi. Tapi kalau buat di surau, walaupun seekor, tengok bagaimana jatuhkan lembu, kambing, sembelih, takbir ramai-ramai, tengok darah mengalir. Itu syiar. Lama-lama makin tipis. Semua pusat sembelihan, mari-mari daging yang dah siap, tinggi-tinggi apa, potong-potong-potong bagi. Tak ada apa. Tak nampak sejarah bagaimana Nabi Allah Ibrahim sanggup untuk menyembelih anaknya Ismail dan pengorbanan Ismail itu sendiri sehingga dilentangkan oleh ayahandanya untuk disembelih. Cuma dia pesan ke ayahandanya, wahai ayahku, tolong jauhkan mata pisau daripada leherku. Itu saja. Ambil daripada situ, makruh kita tunjuk pisau ke binatang. Jangan nak tunjuk, tak lama dah pun, tak pernah sembelih ni. Makruh. Sebab menggerungkan dia. Begitu juga korban tadi. Korban yang makin orang tak nampak syiah. Tak ada syiah. Ada yang masih buat di surau dan semua. Tapi kebanyakan bermula daripada PKP yang lepas. Maka dia akan lebih seronok buat di rumah-rumah sembelihan, di tempat-tempat khusus yang ada orang, tapi tidak seperti syiar yang ada tu yang berlaku. Jadi menyebabkan anak kita pun Allah lah kan di tempat sembelihan, lepas tu queue banyak sembelih pun berderet-deret ni. Wah, mari lembu tak ada detik terlentang elok-elok, turun dia dalam van lori pusing tak. Sebab banyak ni, bukan seekor. 30-40 ekor. Kalau kita seorang imam ataupun seorang pengurus jenazah, ada 30 jenazah depan mata kita. 30 jenazah. Kita akan buat sebaik-baiknya. Sesah-sahnya kita buat. Tapi kalau sikit, kalau seorang ataupun dua, mungkin kita buat lebih baik. Dan lebih-lebih lagi kalau dia itu saudara mara kita, kawan-kawan kita dan sebagainya. Sebab tu sunnahnya kita sembelih sendiri. Tapi mungkin kita tak mampu. Kalau 7 orang nak sembelih sendiri, bertukar pisau. Kata -kata, aku dulu sikit. Aku sikit. Mana nak sah? Boleh. Tapi payah lah. Sebab tu boleh dibenarkan untuk wakil sembelih. Tu keadaan dia, right? Jadi kesian lah kita. Mungkin kelamaan nanti hanya sampai ke rumah kita saja. Kita hantar melalui online. Inilah korban saja RM1,000. Dan agih-agih pengurusan akan buat sampai ke rumah. 1 kilo daging, 2 kilo tulang, itu je. Kadang-kadang semua dia agih. Sekarang pun dah berlaku lah, kita terima yang bersih. Sedap-sedap tak terima, tak bawa, kita bagi semua pun tak apa. Tapi tak ada syiar. Pahala dapat tapi syiar tak ada. Kita nak tengok syiar sebenarnya. Nah, jadi harap-harapnya kembali semula. Mungkin tahun-tahun harapan ke, macam mana. Sini tak tahu, Allah Alam. Di sini, di surau. Ada setengah tu, tengok tempat. Ada setengah tu, tak. Apalah, kita sengah kat dia lah. Mudah-mudah kita ambil pohon, mari orang siap ada. Oh, Allah. Baik tak ada korban. Pemalah. Minta maaf lah, pemalah. Kalau dia AJK ke, AJK yang pemalah. Panggil sembelih dah Allah. Nak tengok pengorbanan tu. Nak tengok kita gotong royong, rewang, potong, masak, buat singgah kau. Daging bodoh, nasi putih. Settle masalah ikan kering dengan sambal belacan. Tak payah banyak lagi sambal masak hitam pula. Tak payah banyak lagi ayam masak merah pula. Letih. Ambil dia untuk korban kan. Seronok lah, seronok sikit. Ingat masa-masa kecil dulu kan. Bakar-bakar, ada anak-anak tu. Habislah pun bakar-bakar kat sana, seronok dia. Bagi je
Yang kata, alright, boleh bakar, tunggu habis dulu. Dah, minta izin 7 orang ni. Tengok anak-anak nak bakar batang pinang je pun. Batang pinang bagilah makan cepat sikit. Batang pinang tak banyak. Lagi-lagi batang pinang dalam kan. Yang tak berapa banyak ada sikit je. Dan setengah kilo je. Yang harimau menangis tu. Itu bagi ke budak-budak lah. Pernah jumpa kan? Harimau menangis. Dan batang pinang belah dalam. Harimau pun menangis sebab dia tokak-tokak tak dapat. Tokak tak dapat menangis. Lagi balik. Sebab itu namanya harimau menangis. Dia duduk dalam. Dalam tulang punggung tu dalam. Jadi gigit dekat tulang, gigit dekat tulang. Harimau, peristiwa harimau menangis. Sampai sekarang pun mungkin tak dapat lagi lah. Hanya orang tentu sahaja tahu. Dia tak tahu dia akan potong ada tulang belakang tu serang-serang makan mesin. Kita pergi tengok, ya Allah. Yang tu lalu ke api lighter rokok pun masuk. Sebab dia lembut sangat, terlalu lembut. Saya kalau biasa semula tengok-tengok, saya korek sangat-sangat korek. Dapatlah banyak tu. Kalau 10 ekor, saya nak siapa yang tak jumpa ni, saya nak kat saya. Sikit je, tak banyak pun. Sikit-sikit, okey, beres. Kalau saya kaya, saya jadi hadiah. Kalau saya susah, jadi dapat sebagai sedekah. Sebab harta apa ni korban ni, 1/3 untuk kita, 1/3 untuk si kaya dan 1/3 untuk si miskin. InsyaAllah. Wallahu'alam, kita berhenti setakat tu. Azan Isyak, lepas tu ada solat hajat ni. Betul? Solat hajat kan? Kita berhenti yang kelima ni. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam. Muka surat 59, tanda atas sekali. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat disebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat hadir. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan yang mendapat ilmu, menyampaikan ilmu yang memberi manfaat, sedekah jariah dan juga pun anak yang soleh. Iaitu apabila mati anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadat dia. Mereka tiga jalan itu, maka jalannya ialah sedekah jariah, ilmu memberi manfaat, anak yang soleh. Dengan kita sebarkan ilmu yang bermanfaat, melahirkan anak-anak yang soleh, itu merupakan amal jariah kita insyaAllah. Wallahu'alam. Sekadar itu dulu. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.